ada beli keropok lekor dengan sos. Jadi kita goreng dengan air fryer dengan goreng biasa. Jom kita potong-potong. Paling banyak. Saya dia banyak. Dia kan suka makan keropok lekor. Banyak banyak kan. Kenapa? Dia tu. Dia ambil dua-dua lah. Ya. Ha. Kenapa? Dah ketat. Okey. Kita dah setting kat sini. Okey, dah setting kat sini. Okey, pula agak kurang. Korang nak berapa ni? Kerja. So, tekankan pusingan dalam berapa minit. Minit senang. Okey. Kita tunggu sampai dia ni ting. Itu maksudnya. Dan kita boleh check lah. Sambil tu kita boleh check juga. Ha, kita tengok satu. Okey. Dah siap. Thank you.
Mau coba lagi? Tidak masak dah. Yeah.